Sobat Anggrek. Untuk video kali ini judulnya adalah Berbelanja Anggrek untuk menambah koleksi. Untuk kali ini, saya ajak Sobat Anggrek semua ke tempat penjualan anggrek di Cihideung, Bandung Barat, sebelum Lembang, untuk memperlihatkan koleksi anggrek yang ada di tempat ini. Yuk kita ikuti liputannya. Ini keadaan di tempat penjualan anggrek di daerah Cihideung. Terlihat ini koleksi anggreknya sangat banyak sekali sobat, bermacam-macam. Ada yang anggrek kecil, ada yang berukuran jumbo atau besar seperti ini. Video ini sengaja saya buat untuk sobat anggrek semua, lovers anggrek, melihat koleksi yang ada di tempat ini. Sangat banyak sekali. Dan saya pun membeli 2 jenis anggrek varian yang belum saya punyai untuk menambah koleksi anggrek yang saya sudah miliki. Sebagai pecinta anggrek, tentunya saya akan menambah koleksinya dan membeli varian baru yang belum saya punyai. Ini sangat banyak sekali corak dan macamnya.
Proses ngawat. Nah ini proses ngawat supaya dudukan anggreknya stabil. Ini sedang melakukan proses pengawatan atau proses kawat supaya tangkai anggreknya diam, tidak bergerak, supaya stabil. Sedang melakukan proses pengawatan. Sungguh menyenangkan sekali cuci mata di tempat ini. Dengan anggrek yang besar-besar. Mau dibawa kemana Pak anggrek ini Pak? Ke Bandung Pak. Ke Bandung? Woi. Gede-gede ya Pak, ini anggrek apa namanya Pak? Ini bulan premium. Bulan premium. Ya. Mau dibawa ke Bandung berapa pohon, Pak? 40. 40 pohon. Waduh. Panen di Bapak ini, Pak. Jadi ini bulan anggrek premium. 40 dibawa ke Bandung. Ini packingan anggrek yang akan dibawa ke Bandung. Pak, kalau yang ini jenis nama anggreknya apa Pak yang ini Pak? Ungu dobel. Ungu dobel. Masuk anggrek bulan Pak ya? Bulan juga. Anggrek bulan juga. Namanya ungu dobel. Dobel spike. Dobel spike. Oh ini dobel spike. Makanya disebut dengan ungu dobel. Karena satu pohon ada dua tangkai bunga Pak ya? Iya. Sobat semua, ini akan dibawa ke Bandung banyak 40 pohon. Di sisi lainnya pun, ini ada deretan anggrek. Yang ini jenisnya dendrobium. Ada anggrek mini juga. Di sini pun ternyata
ada bunga amarilis. Warnanya putih, kemerah-merahan. Di sini ada juga anggrek panda yang tergantung di tempat ini. Di sini pun ada vas bunga rupanya ini. Berbentuk seperti binatang. Di bagian lainnya pun, di sebelah belakang, ini deretan anggrek yang sangat menakjubkan sekali. Ini anggrek dengan kelopak bunganya besar sekali. Warnanya pun sangat menarik sekali. Kalau sobat semua berada di tempat ini, pasti akan merasakan kegembiraan dan keceriaan melihat koleksi anggrek yang banyak seperti ini. Akan betah menyaksikan bunga-bunga anggrek yang sedang bermekaran. Kelopak bunganya besar sekali. Dan ini namanya salsa anggrek. Untuk menambah koleksi yang ada di tempat saya membeli 2 jenis anggrek yang belum saya punyai. Seperti ini. Mudah-mudahan anggrek ini pun bisa tumbuh di tempat saya dengan normal dan berbunga banyak. Dengan telah diperlihatkannya koleksi anggrek yang ada di tempat ini, maka video ini pun dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.